kadang-kadang kita rasa macam grup tersebut dah tak bagi manfaat apa-apa untuk kita. So, lebih baik kita left kan? Ustazah, apa pandangan Ustazah saya left grup dalam WhatsApp ex-classmate saya? Memandangkan saya rasa tertekan dengan lawak-lawak yang saya rasa tak sesuai untuk seorang wanita. Adakah perlakuan itu tak patut dilakukan dan perlu meminta izin terlebih dahulu untuk left? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita sebagai manusia ni, kalau kita nak buat apa-apa, mesti ada alasan. Macam tu juga kalau kita nak left daripada grup WhatsApp. Mungkin kadang-kadang kita nak left grup daripada WhatsApp tu disebabkan kita rasa lawak-lawak dalam grup tu tak sesuai untuk kita. Kadang-kadang kita rasa macam grup tersebut dah tak bagi manfaat apa-apa untuk kita. So, lebih baik kita left kan? Dan yang ketiga, kadang-kadang dalam handphone kita tu terlalu banyak sangat grup WhatsApp. Jadi, kita rasa nak remove lah yang mana yang tak penting tu kan? Jadi, macam-macam lah alasan. Jadi, apa pandangan Ustazah? Pandangan Ustazah, kalau nak left daripada grup WhatsApp, seelok-eloknya, cakap dulu kenapa kita nak left. Bagi alasan yang munasabah. Bukan apa, takut-takut ada benda-benda negatif berlaku dekat belakang kita lepas kita left. Mungkin ada orang fitnah kita, ada orang cakap macam-macam tentang kita. So, kita tak mau nak elakkan fitnah-fitnah. Jadi, kita bagi tahu alasan yang sebenar kenapa kita nak left daripada grup WhatsApp tersebut. Jadi, nasihat Ustazah untuk semua pengguna-pengguna social media, gunakan platform social media ni ke arah kebaikan. Kongsikan benda-benda yang bermanfaat. Contohnya dalam grup WhatsApp, tak semestinya kita nak letak benda-benda dakwah je. Boleh je kita nak kongsi dengan kawan-kawan tentang masakan. Macam mana kita nak masak kari, dan kita nak masak kari tu dengan lebih sedap lagi. So kita kongsikan manfaat untuk diri kita dan diri orang lain. Sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Semoga bermanfaat.